Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Noob Gaming. So, jadi The Spike sudah update ke versi 2.3.0 teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan akun utama dari Noob Gaming. Subscribers yang lama pasti tahu dengan akun ini, teman. Di sini terjadi banyak sekali perubahan, yakni background dari semua pemain rank S dihilangkan kecuali Yongsap ya, teman-teman. Termaksud Licia juga dihilangkan, teman-teman. So, jadi kita akan melihat update apa saja yang terjadi di The Spike, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam gameplay supaya kita akan melihat grafiknya, teman-teman. Kita akan memilih melawan SMA Yesul, teman-teman, atau R High School. Jadi di update sebelumnya SMA R High School ini, ketika kita melawan mereka terjadi slow-mo yang sangat-sangat tidak menyenangkan, teman-teman. Mudah-mudahan di update ini tidak terjadi slow-mo. Oke, jadi kita akan menggunakan seorang Hisung, teman-teman. Akhir-akhir ini saya senang menggunakan middle blocker. Tapi pertama kita masukkan Licia-nya dulu, teman-teman. Kita review Licia di versi yang terbaru ini, apakah akan jauh berbeda atau sama saja seorang Licia. Oke, ternyata sama saja, teman-teman. Tetapi ketika melawan SMA Yesul ini tidak terlalu slow-mo, teman-teman, dibandingkan dengan versi 2.2.2. Yo. Oke, kita mendapatkan poin pertama, teman-teman. Jadi ini akun utama saya, teman-teman. Jadi Licia-nya seorang OS. Jadi ketika kita kehilangan poin, dia akan digantikan, teman-teman. So, mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah momen. Oh, sepertinya defensive dari R High School ini diturunin, teman-teman. Dari gaya bermainnya ini kelihatannya semakin kurang bagus. Ya. Nyesel juga kalau misalnya lawan R High School di versi 2.2, nggak ada obat sih itu. Oke, ace dari seorang middle blocker, Hesung. Oke, jadi Licia-nya harus digantikan karena musuhnya mendapatkan poin, teman-teman. Jadi ketika mendapatkan slow-mo, saya akan keluar saja ya di sini. Thank you.